bahasanya apa ya, hidup bareng ini berapa lama Tante? Jadi waktu itu kan memang saya kan lost contact ya, setelah saya tidak mau menerima Hansen karena pertamanya itu kan dari itunya aja udah kayak kasar, dari kalimatnya saya nggak mau, saya nggak setuju gitu, telak-telak saya nggak mau. Akhirnya Miki karena cinta dia kabur tuh sempat 2 tahun, dan 2 tahun itu Mama Hansen itu bilang, kamu kalau jalan-jalan jangan ke daerah rumah mama kamu, ke daerah Kemang, ke daerah apa namanya Ampera gitu. Rumah saya kan masih di situ pada saat itu. Terus akhirnya sampai dia hamil, saya udah nyari tuh, saya berusaha nyari, tapi tiba-tiba 2 tahun kemudian Miki menghubungi saya senang banget kan, HP-nya kan udah ganti nomornya itu. Akhirnya kita ketemuan di mana namanya itu Transmart yang di Cilandak. Terus dia bawa anak, tapi masih ditutupin tuh sama Hansen. Saya ketemu Hansen, Miki sama anak kecil itu. Saya nggak tahu, tapi feeling saya ini pasti anaknya karena wajahnya mirip ya. Terus mah ini nih apa namanya anaknya saudaranya Hansen, belum ngakuin gitu karena diancam juga jangan ngomong dulu gitu, tapi anaknya manggil-manggil mama-mama gitu. Itu umurnya masih 1 tahun lebih gitu, baru bisa berjalan aja gitu, ngomongnya kurang jelas. Tapi habis itu anaknya kali Ki gitu, enggak ini anaknya masih menutupi gitu. Bang, mungkin kemarin kan Abang sempat bercerita kalau ini terjadi dari 2015 ya Bang ya? Iya. Ya. Mungkin apa sih Bang yang menguatkan Miki supaya akhirnya mau melaporkan gitu, Tante, mungkin cerita sama Tante gitu. Jadi yang menguatkan kamu, kalau kamu tidak melaporkan ke polisi, visum dan lain-lain, kalau sampai kamu mati, itu percuma, kamu sia-sia. Anak kamu akan dibawa Hansen. Kamu tahu karakter Hansen seperti apa? Mau gak anak kamu seperti Hansen? Akhirnya jadi gebukin nanti teman-temannya, gebukin nanti istri masa depannya itu hancur seperti itu. Jadi tolong Miki, ayo kita bangkit, kita laporkan. Saya bilang gitu. Kamu, tapi aku takut dibunuh mah. Mama juga akan diancam katanya mau dibunuh. Saya nggak takut, saya bilang gitu. Saya akan minta pertolongan dari orang-orang terdekat saya gitu. Jadi kami melaporkan, dan kebetulan ini Abang Ori ini kan sahabat saya waktu SMA. Saya ngomong sama dia, nggak taunya ayo kita lanjutkan, jangan sampai kecolongan seperti itu. Dan kemarin juga kalau bisa dilihat juga Miki mukanya masih shock Tante ya. Iya. Dan mungkin reaksinya Miki kemarin pas melihat kuasa hukum dari si Hansen sendiri gimana sih tanggapannya sini si Miki? Kuasa hukum mamanya Hansen. Iya, kuasa hukum dari keluarganya. Waktu itu kita nggak percaya ya, kok bisa ya dilaporin? Aku taunya tuh dari Bang Ori ya. Ini kamu dilaporin, terus dari wartawan semua WA ke saya. Bu, lihat nggak? Apaan nih lihat? Saya kan karena kalau udah di rumah kan saya kan bikin makanan gitu ya, apa? Apaan ya Allah dilaporin? Saya anehnya kan dia kan sebenarnya awal-awalnya kan dia, oh silakan, saya tidak akan menentang gitu ya kan, kalau untuk kebaikan, untuk KDRT, untuk itu silakan, itu visum gitu silakan. Kayaknya dia ini apa namanya? Li? Ya jadi pada tanggal 7 malam-malam itu kami jemput Miki, dan setelah itu kami bawa Miki buat laporan ke Polda Metro dan di visum. Paginya kami balik lagi ke rumah ibunya Hansen karena mengambil yang anaknya yang besar ya. Dan kami sudah bilang bahwa kami sudah buat laporan, kata ibunya Hansen ya silakan aja kalau memang itu buat laporan ya silakan aja dia bilang gitu. Makanya pas kemarin dia kemudian melapor balik ya kami juga heran juga ternyata seperti itu. Ya, sekarang kondisi Miki dan anak-anaknya. Kalau anaknya kalau ditanya langsung ya, kita nggak pernah ngajarin apapun ya. Itu anaknya kan udah gede ya, 5 tahun setengah. Kalau saya gini, Miki, mama mau pergi nih gitu kan. Nah, tutup ya gerbangnya, kan kita kan punya gerbang 2, gerbang yang 1 di luar, yang gerbang itu dekat rumah saya. Iya mah, nanti di ini, nanti ada orang jahat, saya ngomongnya kayak gitu. Papa ya jahat ya, oma katanya. Ah, enggak gitu, ada orang jahat aja oma gak mau gitu. Dikunci pintunya oma, ntar sebentar doang kok keluar, ntar balik lagi saya bilang gitu. Jadi kayak orang ketakutan gitu loh. Setiap kali itu. Bang, ini kan berarti traumatik dari anak ya, Bang. Yeah. Bahwa ini juga kita ada undang-undangnya PPA ya, Bang. Iya. Yeah. Pelindungan anak. Pelindungan. Ini juga akan ditambahkan di situ pasti ya, Bang. Iya, yeah, jadi anaknya ternyata juga trauma ya selain Miki. Kita sudah ajukan konseling ya, sehingga sedang menunggu giliran ya untuk konseling itu. Dan juga nanti akan kami minta kepada penyidik untuk menambahkan pasal kekerasan rumah tangga dan juga perlindungan anak. Ya. Terlepas mereka belum menikah ya, tetap ya, bisa di luar. Ya. Jadi yang dikatakan namanya Hansen kemarin di Polda Metro bahwa
mereka belum menikah sehingga tidak boleh menggunakan undang-undang PKDRT itu salah ya, karena undang-undang PKDRT itu tidak ada pasal ya yang menyatakan yang bisa dilindungi oleh undang-undang PKDRT adalah perkawinan yang sah yang tercatat, itu tidak ada. Jadi kalau misalnya ada, tolong tunjukkan karena tidak ada pasalnya itu. Tapi yang jelas dalam undang-undang itu mereka yang berumah tangga dan sudah diakui oleh keluarga tetangga ya, nah maka itu berhak mendapatkan perlindungan dan dalam ini benar hukum menggunakan undang-undang PKDRT. Tante, boleh tahu gak sedikit aja apa sih yang biasa memicu si Hansen ini emosi? Kalau dia sih semua sih dibawa emosi kalau ketemu sama anak saya gitu. Pertama dia cemburu ya, cemburu sama Miki gitu loh. Kalau ke rumah saya tuh pikirannya tuh ada laki-laki gitu, ada laki-laki. Padahal kalau ke rumah saya tuh banyak semua laki perempuan, karena teman-teman SMA, SMP ini pada datang. Itu pun ada saya, ada suami saya juga gitu loh. Nggak laki-laki doang, enggak. Jadi cemburu setiap kali pulang, kamu ngapain? Kamu habis ini ya ketemu cowok ya? Katanya seperti itu. Padahal kan dia sendiri yang melakukan itu.